orang 37.000 sama mobil juga. Paterno, oh belum kembali. Ditunjukin di sini dong. Show the ticket. Nih, it's 6.400 untuk orang. 2.000 untuk kendaraan. Thank you. Sekarang kita udah perempuan sampai tanah jahanam. Itu lucu tahu bunga-bunga kayak gitu. You don't want to like shoot. This is like beautiful flowers. Jaminan dong coba. Dimulas ke panik ya pak. Oke, jadi kita udah sampai Gucci. Tadi kita baru check in juga. Sekarang kita mau ke mobil, tadi masih terjebak macet, mau ngambil barang-barang sekaligus ngejemput Chika dan Sarah. Oke, hati-hati bu. Gelap cuy. Hey guys, sekarang gue mau berendam malam-malam di Gucci, pemandian air panasnya. Ikutin terus perjalanannya hanya di travel gue. Travel vlog? Lo dan gue. Berapa mas? 350 sejam. 350? Iya. Gak ada. Biasa aja berempat. Kalau mau Whirlpool juga di sini bisa, tapi harganya 350.000 ya. Mahal banget. Dalam itu. Dalam. Oh my god. Aduh enak ya. Cika pengen main aja. Bosan dulu ya, kalau sini ya. Okay guys, sekarang gue udah ada di salah satu pemandian air panas yang ada di Gucci Tegal. Wah, enak banget berendam air panas malam-malam gini. Dan di sini dibagi juga zonanya. Ada kolam yang dangkal dan ada juga yang dalam untuk orang dewasa. Gue bareng Sekar. Wah, enak ya. Waterproof. Tapi iya nggak apa-apa. Wah. Kita mau ke kolam yang lebih panas. Cika.
kolam yang di sini lebih hangat ya. Ini rekor terjauh loh ini om. This is kolam terjauh kan aku dari terjauh loh. Udah ada Brono. Baik juga kita bensin loh. Raga kelas loh. Pertama. Santai. Enak ya di sini, relax banget. Angkat tangan. Ya, inilah wisata pemandian air panas di Guci, Kabupaten Tegal. Tentu sangat nikmat sekali ya berendam dengan air panas malam-malam gini. Pokoknya kalian harus cobain untuk mandi air panas di Guci. Seru banget. So, ikutin terus perjalanan gue hanya di travel gue, travel vlog, lo dan gue. See you guys. Halo mengganggu. Gue jongkok di sini ya. Agak jauhan bud. Biar ntar lu kata enak. Kurang maju nanti keluarnya di sini. Iya lu mau mundur lagi. Dikit lagi op. Dah. Hanya di travel gue.